Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Sebanyak 2 buah bot nelayan musnah dalam kebakaran berhampiran Kompleks Perikanan Safma di Kota Kinabalu, diikuti sebuah kedai runcit yang terletak berhampiran kedua-dua bot itu yang turut terbakar 30%. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, seramai 23 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu dan Lintas bersama jentera dikerah ke lokasi sejurus menerima panggilan, dan operasi pemadaman dijalankan dengan menggunakan 2 aliran pancutan dengan sumber air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Dalam pada itu, pihak bomba turut berjaya menyelamatkan seorang wanita dewasa yang terperangkap dalam kedai runcit berkenaan, dan tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan manakala punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.